Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Hari ini saya nak cakap mengenai TPF, Timbalan Perdana Menteri bernama ZMDT. Kejap lagi sahabat-sahabat boleh tengok video apa yang diucapkan. Okey, kita boleh dengarkan dulu apa ucapan dia dulu. Saya akan uraikan. Ramai 1,452 mangsa banjir di Kedah yang terdiri daripada 400 lebih keluarga agar dapat ditangani oleh Menteri Besar Kedah, dan saya yakin beliau dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik pada mangsa-mangsa banjir ini. Dan janganlah sibuk di kawasan orang lain, jagalah rakyatnya sendiri. Dan saya mengharapkan agar isu-isu yang dibawa oleh beliau ini tidak terlekat di minda dan di hati pengundi-pengundi di Pelangan. Okey, sahabat-sahabat semua dah tengok apa dia cakap. Kepada Timbalan Perdana Menteri bernama ZMED, kepala bapa engkau lah Hanat, aku cakap kau nak buat repot tak ada masalah. Aku maki kau sebab aku rakyat Malaysia, memang sepatut kau kena maki. Kalau kau berasa kau sebagai pemimpin nombor 2 Timbalan Perdana Menteri, kau tak perlu masukkan cerita mengenai isu politik. Okey? Kalau macam tu kau cakap, Sanusi kena fikir pasal rakyat di Kedah, kena bantu, dan kau tak perlu bantu, celaka Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri celaka Boleh report lah, nak report kat aku ni pun tak ada masalah. Memang dia celaka, aku cakap. Okey? Ini rakyat. Okey? Kalau kau macam tu, kau mati pun, kalau kau mati Allah Ta'ala taik ni yang engkau, orang tak tanam kau, orang tak baca kau punya takil ke apa semua, macam mana? Ni bak isu rakyat, bak isu banjir bersama. Kalau macam tu, okey, fine. Kepada kerajaan negeri Kedah, hasil bumi negeri Kedah, jangan bayar cukai kepada kerajaan negeri. Jangan bayar cukai kepada kerajaan pusat. Kerajaan negeri jangan bayar pada kerajaan pusat cukai ke apa semua. Hak milik Kedah, teruskan. Jangan kau nak sebut kau politik, kau cakap dia nak pergi sana. Dia masih dia pergi berkempen di Pahang. Okey? Masa tu belum banjir lagi. Lepas tu dia masih ke sana membantu. Hang tak payahlah nak politik kan. Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Kedah. Tengok dia kena fikirkan masalah negeri Kedah. Ya, dia fikirkan masa banjir dia tengok. Kau sebagai kerajaan pusat, kau tak boleh lah. Diorang bayar cukai kepada kerajaan pusat. Lepas tu kau orang buat apa? Fikirkan, suruh kita fikir macam mana. Jangan jadi bodoh lah, bangsat lah. Okay? ZMED jangan jadi bangsat. Kau nak buat report aku pun aku tak kisah, sebab aku pernah bangsat kan. Pemimpin-pemimpin macam ni, kalau aku kena panggil pun aku tak heran pun lah. Aku cakap ZMED, kau fikir pakai otak lah. Lahanat kau jangan tu lah. Kalau kau tak boleh pimpin untuk negara, kau letak jawatan je. Cilaka. Pasal ni rakyat, kau nak fikirkan pasal politik. Ini kena fikirlah pasal rakyat, bantu-membantu. Bodoh. Kalau tak ada, kau tak boleh pemimpin ZMED, kau letak jawatan. Cilaka betul lah. Kalau pemimpin macam ni, memang pimpin cilaka. Aku, kalau kau nak buat report, tak ada masalah bagi aku. Sebab aku dah biasa dah. Okey? Kalau pihak kuasa kata aku, kenapa aku sebut je? Oh, sebab aku nak tanya kepada dia tu, kalau aku kena panggil ke, kena buat report ke, aku nak tanya, aku rakyat Malaysia. Macam ni ke pemimpin? Oh, sebab dia sebagai YB, aku tak boleh kritik dia. Dia YB boleh kritik untuk rakyat. Macam ni ke? Fair ke? Fikir sendiri lah. Jangan jadi cilaka, ZMED. Okey? Cukup-cukup lah. Cilaka engkau tu. Lahanat betul engkau. Memang aku maki engkau, ZMED.